Menjelaskan permainan IBM SPSS. Sebelum kita gunain SPSS ini, kita harus mendownload dulu SPSS-nya ke menuliskan di laptop kita. Di SPSS-nya, lalu kita buka datanya, ini ada datanya. Lalu di sini kita ada data view dan variable view. Di sini pertama kita akan menggunakan variable view. Di sini, kolom pertama, di NAN, kita akan masukkan dari data tersebut. Di sini ada kategori usaha, kita masukkan. Lalu desimalnya adalah 0. Ini width-nya boleh diganti, boleh enggak. Ini tergantung kita, keinginan kita aja untuk besar kolomnya. Labelnya boleh diisi atau enggak. Kalau misalkan mau diisi, kita bisa menggunakan sama dengan yang di sini. Value di sini diisi. Isi di sini. Kita sudah kita isi, kita klik OK. Lalu di sini ada masyarakat di sini, kita kasih bunga. Lalu selanjutnya, yang kedua kita isi sama, kita samain sama yang di atas. Tapi di sini di masyarakatnya kita ganti scale karena di sini menggunakan angka. Kalau untuk dihitung, lalu selanjutnya kita isi. Sama di sini lesernya scale. Lalu kita klik. Ini datanya udah kita copy di sini semua, udah kita isi. Lalu selanjutnya di data variable data view kita cek di sini. Dia udah muncul. Kategori usahanya di sini kita copy. Kita copy aja datanya. Ini kan kita udah copy, tadi kan kita di variable view kita sudah masukin value-nya. Kita cek di sini. Kita klik ini. Langsung muncul. Lalu selanjutnya kita copy semuanya datanya yang belum kita pindahkan. Sudah samakan datanya. Lalu selanjutnya kita klik analyze, lalu korelasi, lalu kita klik di variab. Selanjutnya ini kita copy semua, kita masukkan ke variable, lalu kita klik OK. Maka ini adalah sudah muncul data output korelasi untuk menggunakan SPSS di kesorannya. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.